dipersembahkan oleh dekorunik.com, toko online floating furniture nomor 1 di Indonesia. Halo Sobat Dede, kembali lagi di channel Dekorunik Project. Untuk sesi ini, saya Wiji Wulansari, tim dari Dekorunik akan membagikan desain kamar apartemen studio. Sebelumnya Sobat Dede, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Serta bunyikan lonceng notifikasinya yang ada di bawah ini. Buat Sobat Denik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Buat Sobat Denik, pantengin terus ya video ini sampai akhir. Ini denah kamar apartemen tipe studio. Untuk di dalam denah ini, di sini ada tempat tidur, ruang keluarga, tempat lemari, tempat TV, meja makan dan dapur, dan juga ada kamar mandinya. Dan ini penempatannya ya Sobat Denik. Untuk lebih detailnya kita masuk ke 3D-nya aja. Ini 3D dari kamar apartemen tipe studio. Penempatan pintunya, untuk di samping pintu ini, di sini ada rak dinding dari Dekorunik yang berukuran 100 x 25 x 4 cm. Dan untuk di samping rak dinding ini, di sini ada lemari. Untuk lemari ini tidak nyampe mentok di plafon. Dan untuk bahannya, ini bahannya triplek lapis HPL. Untuk HPL daun pintunya ini berwarna coklat serat kayu, dan untuk badan lemari ini HPL-nya berwarna putih. Pintu ini di sini ada kaca. Dan untuk pintunya ini dibikin pintu sliding. Dan untuk penempatannya ini di pojok depan sebelah rak dinding ya Sobat Denik. Dan setelah itu di depan lemari ini di sini ada tempat tidur. Untuk tempat tidurnya ini ukurannya, untuk tempat tidurnya ini berukuran 160 x 2 meter. Untuk dipannya ini berwarna coklat. Dan untuk di atas tempat tidur ini di sini ada lukisan. Dan selanjutnya di depan tempat tidur ini, di sini saya terapkan ada TV berserta mejanya. Jadinya saat tidur ini bisa nonton TV. Ini tampaknya seperti ini. Nah, kelihatan lukisannya seperti ini di atas kasurnya. Dan di sebelah kasur ini di sini ada sofa dan dilengkapi dengan adanya karpet sebagai tempat berkumpul, ruang keluarga, dan ruang tamu juga. Dan untuk di pojokan sini, di sini ada rak dinding dari Dekorunik yang berukuran 60 x 12 x 4 cm, dan yang kecil ini berukuran 20 x 12 x 4 cm. Dan setelah itu di depan ruang keluarga tadi ini, dan di samping meja TV ini, di sini ada meja lipat dari Dekorunik yang berukuran 80 x 40 cm berwarna hitam, dan dilengkapi adanya kursi berwarna hitam juga. Ini bisa dibuka tutup. Ini fungsinya sebagai tempat makan. Untuk tempat makannya saya terapkan di sini, dan tempat berkumpulnya saya terapkan di samping kasur. Dan setelah itu di samping meja lipat ini, di sini saya terapkan ada kulkas. Jadinya saat makan, setelah perlu minum bisa langsung ambil di sini. Dan setelah itu di dalam apartemen di sini tuh ada space ruangan kecil depan kamar mandi ini. Di sini saya terapkan ada dapur. Untuk dapurnya ini dapur mini. Dapurnya ini besarnya saya sesuaikan dengan panjangnya ruangan ini, space ruangan ini. Di sini ada dapur mini. Untuk dapurnya ini bahannya triplek lapis HPL. Dan untuk di dalam dapur ini, di sini hanya ada kompor, wastafel, dan oven di sini. Dan untuk kompornya ini dilengkapi adanya hexos. Dan untuk di atas hexos ini, di sini ada lemari, dan ini penempatan perlengkapan masak. Dan di sini juga ada jendela sebagai pertukaran udara kotor dan bersih, dan saat masak ini udaranya bisa keluar masuk di sini. Dan untuk pencahayaan juga pada siang hari. Dan untuk dapur kitchen set ini, lemari bawah ini di sini ada beberapa laci untuk menyimpan barang, dan ada
dua pintu dan sampingnya ada ovennya juga. Dan di sini saya terapkan juga ada lemari kecil buat penempatan bumbu. Untuk penempatan kamar mandinya ini berdekatan dengan dapur secara langsung. Dalam kamar mandi ini hanya ada WC duduk dan shower. Dan untuk dinding kamar mandi ini, di sini saya terapkan ada keramik dan perpaduan warna cat berwarna abu-abu. Dan seperti ini ya Sobat Denik, penempatan kamar mandinya sangat simpel sekali ya kan. Dan untuk lantainya ini saya terapkan lantai berwarna coklat seperti ini, lantai yang tidak licin. Dan kita keluar lagi dari kamar mandi. Untuk warna cat ruangan kamar tipe studio ini berwarna orange kecoklatan. Untuk lantainya ini keramik yang berukuran 60x60 dan dilengkapi adanya plafon berwarna putih dan penerangannya lampu juga pada malam hari. Dan untuk ini ada AC dan ada pencahayaan secara alami juga, ada jendela. Terima kasih Sobat Denik telah menonton channel ini. Buat Sobat Denik mau tanya atau konsultasi, silakan komen di kolom komentar atau chat nomor WA yang sudah tertulis di deskripsi. Buat Sobat Denik yang mau cari desain, jangan khawatir, kami juga menyediakan desain dan estimasi dana yang diperlukan untuk membuat sebuah ruangan apartemen. Buat Sobat Denik, silakan cek kontak deskripsi untuk mendownload file tersebut. Terima kasih.